Sebagai salah satu rangkaian dari Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI tahun 2022, pengurus PGRI Kabupaten Pinrang menggelar kegiatan Jalan Sehat yang dihadiri Bupati Pinrang Irwan Hamid, serta diikuti ribuan anggota PGRI dan tenaga pendidik se-Kabupaten Pinrang, Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Jalan santai yang mengambil start dan finish di depan gedung guru PGRI tersebut, dilepas oleh Bupati Irwan, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Andi Majca. Bupati Irwan sesaat sebelum melepas jalan santai berharap, kegiatan ini selain sebagai sebuah kegiatan yang menyehatkan dengan berjalan kaki, juga menjadi ajang silaturahmi para anggota PGRI dari 12 kecamatan yang hadir. Lebih lanjut Bupati Irwan mengatakan bahwa, solidaritas PGRI sebagai organisasi profesi guru, menjadi sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah ini. Oh,